Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bagaimana kabarnya murid-muridku kelas 4 SD IT Al-Ikhlas? Bapak doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, serta Allah permudahkan kalian dalam belajar dan diberikan ilmu yang banyak serta bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di pertemuan pertama pada semester 2 ini, pelajaran BTAQ belum memberikan materi ya, tapi hanya ingin menyampaikan materi apa saja yang akan kita bahas di semester 2, biar kalian bisa mempersiapkan diri kalian ya. Apa saja yang akan kita bahas di semester 2 ini? Yang pertama nanti kita bahas surat-surat pilihan ya. Ada surat Al-Insyirah ya. Lalu juga ada surat Al-Falaq. Nanti kita masih membahas juga hukum nun sukun dan tanwin, hukum bacaan ikhfa, hukum bacaan iklab ya. Nanti kita bahas. Lalu kita bahas juga surat Al-Fil ya. Nah, nanti kita bahas juga hukum mim sukun. Hukum mim sukun terbagi menjadi berapa? Bagaimana cara membacanya? Ya. Karena nanti tuh hukum mim sukun itu berkaitan dengan bibir. Apakah gitu. Jadi nanti ada tuh hukum mim sukun yang namanya nanti kita bahas ya. Karena itu benar-benar berkaitan dengan bibir kita. Cara melafazkan hurufnya bagaimana, nanti Bapak buatkan videonya. Lalu terakhir di semester 2 nanti kita akan membahas tentang idgham, ditinjau dari sifat dan makhrajnya ya. Kalau kalian sudah pernah mempelajari tentang idgham bila guna, idgham biguna, nanti ada lagi, ada yang namanya idgham mutajanisain dan lain-lain. Nanti akan kita bahas. Baik, mungkin untuk perkenalan materi BTAQ itu saja yang Bapak sampaikan. Jangan lupa kalian jaga kesehatan. Berjemur di pagi hari itu sangat baik untuk tubuh kita. Dan jangan lupa minum vitamin. Keluar pakai masker dan rajin-rajin cuci tangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.